Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun dan masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Ya, nah, pada video kali ini gue akan kembali lagi ngebahas atau mengulas salah satu website berbasis microtas yang bisa kalian manfaatin untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari internet, cuma dengan mengerjakan tugas-tugas ringan seperti nonton video YouTube, nge-like YouTube, follow akun Instagram, follow Facebook, follow Twitter, dan masih banyak lagi yang dimana si tugas-tugas tersebut tentunya bisa kalian kerjain tanpa harus memerlukan skill ataupun kemampuan khusus sama sekali, karena sesuai dengan namanya yang dimana si tugas tersebut adalah microtask jadi tugas tersebut tentunya bisa kalian kerjakan dengan sangat simpel karena tugas tersebut masuk kategori tugas ringan ya teman-teman alias tugas yang bisa dikerjain sama siapa aja pakai perangkat apa aja kapan aja dan di mana aja nah langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi buat kalian yang penasaran apa sih nama platform ataupun website berbasis microtask yang akan kita bahas kali ini nah jadi website berbasis microtask terbaru di tahun 2023 ini yang akan kita bahas adalah website yang bernama microworkjobs.com ya teman-teman buat kalian yang pengen join dan daftar sebagai pekerja untuk bisa dapetin penghasilan tambahan dari si website microtask yang satu ini kalian bisa langsung aja masuk ke websitenya dengan cara klik link webnya yang ada di bawah ini ya yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini nah kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah klik linknya maka nanti kalian akan langsung dibawa masuk ke si website microtask yang bernama microworkjobs.com ini nah kalau misalkan kalian udah masuk ke tampilan websitenya yang kayak gini kalian bisa langsung scroll aja ke bawah sampai kalian nemu pilihan yang kayak gini are you an employer sama are you looking for work nah buat kalian yang pengen daftar sebagai pekerja di website ini dengan tujuan pengen dapetin penghasilan tambahan kalian tinggal klik aja di kolom yang ini ya Are you looking for work dan kalian tinggal klik aja get started maka nanti secara otomatis kalian akan langsung dibawa ke halaman di mana di halaman tersebut kalian akan diminta untuk mengisi beberapa data diri kalian kayak misalkan nama, username, alamat email, password dan lain-lain dan kalau misalkan udah kalian tinggal konfirmasi aja pendaftaran tersebut dan nanti secara otomatis setelah kalian mengkonfirmasi pendaftaran tersebut kalian akan mendapatkan email verifikasi yang akan dikirimkan ke alamat email kalian yang perlu kalian klik untuk memverifikasi akun kalian. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah klik link verifikasi yang udah dikirimkan ke email kalian, maka nanti kalian tinggal klik login aja di sini dan kalian tinggal masukin aja alamat email ataupun username yang udah kalian bikin tadi beserta password yang udah kalian buat juga tadi sebelumnya. Dan kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah klik login, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini ya, teman-teman, ke halaman utama atau ke tampilan utama dari dashboard akun Microwork Jobs kalian yang udah berhasil dibuat. Maka nanti tampilannya ada kayak Nah, just info buat kalian ya, buat kalian para pengguna baru yang baru aja pertama kali mendaftar di bulan Februari 2023 ini, di sini kalian akan berhak mendapatkan saldo gratis sebesar 0,3 dolar ya, teman-teman. Buat kalian para pengguna baru yang baru pertama kali mendaftar dan membuat akun di si MicroWorkJobs ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah berhasil membuat akunnya dan udah sukses mendaftar di sini, langkah selanjutnya agar kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari si website ini, di sini kalian bisa langsung mulai aja bekerja untuk mengerjakan tugas-tugas tugas ringan yang udah disediakan sama mereka melalui kolom jobs yang ada di sini nih. Nah, kalau misalkan kalian udah masuk ke kolom jobs ini, seperti yang kalian lihat di sini ya, di kolom jobs ini nantinya akan tersedia banyak pekerjaan-pekerjaan ringan ataupun tugas mikro dari berbagai macam kategori yang bisa kalian pilih untuk mulai kalian kerjakan agar kalian bisa mendapatkan bayaran sesuai dengan bayaran yang udah dicantumkan di dalam tugas tersebut. Kayak misalkan di sini ya, ada tugas nonton video YouTube, di sini bayarannya 0,02, kemudian di sini ada tugas untuk visit atau mengunjungi suatu website ini bayarannya 0,03 dan kalau misalkan di sini kalian scroll ke bawah ini tugasnya masih tersedia cukup banyak dan bisa kalian kerjain selama si tugas tersebut masih tersedia di sini gitu ya teman-teman nah dan kalau misalkan kita lihat secara sekilas ya untuk tampilan dari si website microworkjobs.com ini sendiri untuk tampilannya itu dia tuh hampir mirip banget atau 11-12 lah ya sama website yang kemarin sempat gua bahas yaitu website yang bernama shortas.com nah untuk tampilannya ini sendiri kenapa bisa sama hal tersebut bisa terjadi karena si website ini dan juga website sortas yang kemarin gua bahas mereka tuh berasal dari negara yang sama yaitu website yang sama-sama berbasis di negara India ya teman-teman jadi makanya kalau misalkan kita lihat dari segi template dan juga tampilannya dia ini hampir mirip banget lah sama website sortas yang kemarin gua bahas gitu ya teman-teman nah untuk cara dapetin cuannya sendiri dari setiap tugas yang udah tersedia di sini kalau misalkan kalian pengen dapetin pendapatan dari sini caranya cukup simple pertama-tama di sini kalian tinggal pilih aja tugas mana yang pengen kalian kerjakan gitu ya teman-teman tapi di sini sebelumnya perlu kalian perhatikan ya sebelum kalian memilih tugas mana yang pengen kalian kerjakan Kalian pastikan dulu si tugas yang pengen kalian kerjakan tersebut memiliki rating yang oke okay atau rating yang bagus Nah ratingnya itu yang mana bang? Nah ratingnya itu yang ini ya Nah yang ada di sini nih Ini ada sukses rate 100 Ini ada yang sukses rate-nya 0 Nah jadi setiap tugas yang udah tersedia di sini Biasanya setiap tugas tuh memiliki sukses rate yang berbeda-beda Biasanya makin tinggi sukses rate suatu tugas Biasanya bayarannya juga akan semakin cepat landingnya ke akun kita Dan sebaliknya kalau misalkan sukses rate-nya atau rate -nya Rating suksesnya dari suatu tugas tersebut kecil, maka untuk pembayaran dari tugas tersebut juga bisa dibilang agak cukup lama atau bahkan bisa sama sekali nggak ngebayar gitu ya teman-teman. Jadi pastikan di sini buat kalian yang pengen ngerjain tugas mikro yang udah disediakan sama website ini, pertama-tama selain dari nominal bayarannya, kalian pastikan cek dulu rating sukses dari si tugas tersebut. Kalau misalkan 100%, ini masih oke. Okay. Kalau misalkan di bawah 50%, ini agak meragukan. Walaupun sebenarnya masih ada kemungkinan juga kita dapat bayaran dengan sukses rate yang seperti ini, gitu ya teman-teman. Teman. Nah, kalau misalkan sukses rate yang 0% kayak gini, lebih baik ini hindari aja ya teman-teman, karena dengan sukses rate yang 0% kayak gini, ini menunjukkan bahwa si pemberi pekerjaan ini belum pernah membayar satu orang pekerja pun ketika mereka udah menyelesaikan tugas yang udah disediakan di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, contohnya kalau misalkan kalian pengen ngerjain tugas yang ini nih, yang 0,040 dolar bayarannya atau sekitar 600 rupiah lah ya bayarannya, ini kalian tinggal klik aja di sini untuk ngelihat instruksi apa aja yang perlu kalian lakukan agar kalian bisa mendapatkan bayaran sebesar 600 rupiah dari cuma nonton video aja selama 3 menit sesuai dengan waktu yang udah tercantum di sini. Nah, ini kalian tinggal klik. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik si tugas tersebut, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini ya, teman-teman ya, di mana nanti di sini ini kalian tinggal scroll aja ke bawah. Maka nanti di bawah ini di bagian kolom job description, kalian akan melihat instruksi apa aja yang harus kalian lakukan agar kalian bisa menyelesaikan tugas ini dan bisa mendapatkan bayaran dari si tugas tersebut. Nah, yang pertama di sini ya, kalian diharuskan pergi ke YouTube dan searching booming tech gitu ya teman-teman jadi tugasnya di sini kalian diharuskan pergi ke YouTube kemudian kalian searching booming tech kemudian kalau misalkan kalian udah nemu video booming tech misalkan ini ya ini gua copy gua masuk ke YouTube kemudian ini gua paste di sini booming technya kemudian gue enter nah maka nanti di sini gua akan menemukan channel yang bernama booming tech nah kalau misalkan udah nemu langkah selanjutnya di sini kita diharuskan untuk menonton video yang berjudul new generation concept you should see dari si channel booming tech ini nih jadi di sini kita tinggal buka aja booming tag-nya terus kemudian kita masuk ke videonya dia lalu kita tinggal cari video yang berjudul New Generation Concept Usual C nah ini nih video yang ini yang dimaksud New Generation Concept Usual C kemudian abis itu kalau udah di sini kita diharuskan untuk menonton video ini kemudian setelah kita tonton kita diharuskan untuk memberikan like di video tersebut ngasih komen kemudian abis itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di channel si booming tag ini gitu ya teman-teman jadi tugasnya tuh cukup simpel banget kita cuma diharuskan untuk masuk ke channelnya yang ini kemudian Kemudian kita nonton video ini terus kasih like, kasih komen sama jangan lupa tekan subscribe gitu ya. Jadi tugasnya itu. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan tugasnya udah selesai, nanti di sini kalian tinggal kirimkan aja bukti hasil pekerjaan kalian kepada si pemilik channel tersebut. Nah, untuk bisa tahu detail bukti apa aja yang perlu kita kirimkan kepada si pemilik channel, di sini kalian perlu perhatikan di kolom how to prove you done it ya. Nah, yang ini nih. Di sini nanti dia akan minta kita mengirimkan beberapa bukti sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi di sini yang dia minta adalah bukti screenshot dari jam perangkat yang kita gunakan jadi kalau misalkan kita mulai nonton, itu kita harus screenshot pas pertama kita nonton itu kelihatan di jam perangkat kita itu jam berapa. Kemudian abis itu, di sini dia juga minta screenshot kedua ketika kita udah selesai menonton si video tersebut dan jangan lupa ya di sini juga dia bilang untuk bukti screenshotnya tersebut harus kelihatan jam di perangkat yang kita pergunakan ketika kita men-screenshotnya dan jangan lupa di dalam screenshot tersebut juga posisi komen yang kita posting juga kelihatan beserta posisi tombol like-nya udah kita pencet dan juga tombol subscribe-nya udah kita nyalain, kurang lebih kayak gitu. Nah kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah nonton videonya dan udah men screenshot dari awal dan juga dari akhir bukti tontonannya beserta bukti subscribe, like dan juga komennya maka di sini kalian tinggal klik apply for job aja lalu kemudian abis itu kalian tinggal upload aja bukti screenshotan kalian tersebut dan kemudian abis itu kalian tinggal klik submit dan kemudian kalian tinggal kirim bukti hasil pekerjaan kalian yang udah kalian lakukan tadi gitu ya teman-teman nah kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah mengirimkan bukti tersebut maka nanti secara otomatis tugas kalian ini akan masuk ke dalam tugas yang sedang diperiksa sama si pemberi pekerjaan kerjaan ini yang artinya kalian perlu menunggu 1 sampai 2 hari sampai si tugas kalian tersebut di cross check sama si pemilik channel tersebut. Kalau misalkan ternyata nanti udah di cross check dan ternyata benar sesuai dengan yang dia inginkan, maka nanti si bayaran yang sebesar 0,040 dolar ini akan langsung dimasukin ke akun kita yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi caranya tuh cukup simpel. Nah, karena biasanya peninjauan tugas tersebut biasanya memerlukan waktu yang agak lama sekitar 1 sampai 2 hari. Jadi di sini gua saranin buat kalian yang mungkin pengen dapetin pendapatan tambahan, kalian bisa sambil ngerjain tugas-tugas lainnya lagi dengan cara masuk ke kolom jobs yang ada di sini untuk mulai memilih mengerjakan tugas-tugas lainnya yang udah disediakan sama mereka sambil menunggu si tugas yang udah kita kerjakan sebelumnya itu diperiksa sama si pemberi pekerjaan tersebut gitu ya teman-teman jadi simpelnya di sini nantinya makin banyak tugas yang kalian kerjain maka makin gede juga pendapatan yang bisa kalian dapat nah kemudian pertanyaan selanjutnya untuk cara withdrawnya ini gimana bang nah untuk cara withdrawnya sendiri ini tuh cukup simpel ya kalau misalkan nanti pendapatan kalian di sini udah kekumpul cukup banyak di kolom ini dan Kemudian kalian pengen withdraw, ini kalian tinggal klik aja si saldo kalian yang ada di sini. Kemudian habis itu nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini. Di mana nanti di sini akan ada pilihan tombol deposit dan ada pilihan tombol withdraw. Nah, buat kalian yang pengen melakukan pencairan, kalian tinggal klik aja tombol withdraw yang ada di sini ya teman-teman. Nah, setelah kalian klik tombol withdraw, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke halaman kayak gini. Nah, untuk metode withdrawnya sendiri di microworkjobs.com ini dia tuh nggak ada metode pencairan kayak misalkan PayPal ataupun crypto wallet ya teman-teman. Kenapa? Karena si website ini merupakan website yang asalnya tuh dari India gitu ya teman-teman jadi untuk metode pembayarannya ini tuh kebanyakan menggunakan metode pembayaran yang biasa digunakan sama orang India kayak misalkan Bcash dan lain-lain gitu ya teman-teman nah pertanyaannya untuk orang Indonesia kalau misalkan pengen withdraw di sini metode pembayarannya tuh menggunakan apa bang nah jadi di si microworkjobs.com ini metode pembayaran yang bisa digunakan buat kalian orang Indonesia adalah menggunakan metode wallet dari Perfect Money ya teman-teman nah untuk bisa mencairkan menggunakan metode Perfect Money pertama-tama di sini kalian wajib mencapai batas minimal withdraw dulu yaitu sebesar dua dolar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini pendapatan kalian belum nyampe dua dolar, maka di sini metode pencairannya nggak bisa kelihatannya karena belum dimunculkan gitu ya teman-teman. Nah si metode pencairannya ini sendiri baru akan bisa kalian pilih nanti di sini dan kolom-kolomnya akan muncul secara otomatis kalau misalkan si saldo kalian yang ada di sini udah mencapai sebesar 2 dolar gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan udah mencapai dua dolar, barulah nanti di sini akan ada metode pencairan menggunakan Perfect Money gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan metode Perfect Money udah muncul dan kemudian saldo kalian di sini udah 2 dolar, baru di situ kalian tinggal pilih aja metode penarikan menggunakan Perfect Money tersebut dan kalian tinggal masukin aja alamat email dari akun Perfect Money kalian. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah memilih metode pencairan dari Perfect Money dan udah memasukkan alamat email dari akun Perfect Money kalian, kalian tinggal masukin aja nominal dari saldo yang ingin kalian cairkan dari si microworkjobs.com ini. Gitu ya, teman-teman. Dan kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah taruh nih jumlah saldo yang pengen kalian cairin, kalian tinggal langsung klik withdraw aja. Maka nanti secara otomatis si saldo kalian tersebut akan langsung dikirimkan ke saldo Perfect Money kalian. Gitu ya teman-teman. Oh ya, nggak lupa gue sampaikan ya. Untuk setiap penarikan menggunakan Perfect Money dari microworkjobs.com ini, itu tuh ada potongan atau biaya fee-nya ya teman-teman. Sebesar 10 sampai 30 dari setiap transaksi penarikan yang kalian lakukan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian narik 2 dolar, itu nanti akan ada potongannya paling gede sekitar 0,3 dolar lah. Jadi total-total yang nantinya bersih kalian terima itu sebesar 1,7 dolar di akun Perfect Money kalian. Itu ya teman-teman teman. Nah kemudian abis itu pertanyaan selanjutnya untuk bisa merupiahkan pendapatan kita dari si Perfect Money ini agar bisa menjadi uang beneran uang rupiah ataupun saldo dana itu caranya gimana bang? Nah caranya cukup simpel ya teman-teman. Di sini kalian tinggal masuk aja ke kachanger.com, kachanger.com yang ada di sini ya teman-teman. Nah kemudian abis itu nanti melalui kachanger ini kalian bisa melakukan penukaran saldo Perfect Money kalian dengan cara menghubungi nomor adminnya yang udah tertera di sini gitu ya teman-teman. Nah seperti yang kalian lihat ya di bawahnya ini ada tertera berapa rate atau harga jual yang diterima sama si KA Changer ini dari para customernya yang pengen nukerin saldo Perfect Money ke mereka. Nah gitu ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk saldo Perfect Money sebesar 1 dolar itu kan biasanya harganya 15 ribu. Nah kalau misalkan kalian pengen nukerin si saldo Perfect Money kalian menjadi uang rupiah atau dalam bentuk saldo dana, maka di sini nantinya satu dolar Perfect Money kalian itu akan dihargai sebesar 14.300 ya teman-teman. Bukan 15 ribu. Jadi ada biaya potongan adminnya lagi dari si KA Changer ini sebagai uang jasa untuk merubah si saldo dolar di akun perfect money kalian menjadi uang rupiah ke akun dana kalian gitu ya teman-teman nah dan perlu kalian perhatikan juga buat kalian yang pengen nukerin saldo perfect money dari akun perfect money kalian menjadi saldo dana menggunakan jasa KA Changer ini di sini kalian perlu ketahui ya untuk minimal penukaran saldonya sendiri si KA Changer ini hanya melayani penukaran dengan saldo minimal US 2 US dollar ya teman-teman jadi kalau misalkan kalian hanya mau nukerin satu dolar aja mereka nih nggak bisa melayani ya teman-teman jadi pastikan di sini kalian kumpulin dulu saldo sebesar 2 dolar di akun perfect perfect kalian kalau misalkan kalian pengen melakukan penukaran dari saldo perfect money kalian menjadi uang rupiah ataupun menjadi saldo dana menggunakan jasa si KA Changer ini oke okay, jadi gitu aja teman-teman tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara ngerjain tugas-tugas mikrotas seperti nonton video youtube nge-like video youtube komen video youtube dan juga subscribe video youtube menggunakan microworkjobs.com versi myjuntar landu sinaga dan seperti biasa ya kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain kalian bisa langsung komen aja di bawah dan dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!